soal ini, kita akan membahas tentang struktur kulit ya. Pertanyaannya, ujung saraf yang berfungsi sebagai reseptor sentuhan dan reseptor tekanan secara berturut-turut ditunjukkan oleh nomor. Nah, jadi di sini ada 5 nomor yang ditunjuk ya. Jadi nomor 1 itu merupakan corpuscula Meissner. Ya, yang nomor 2 itu adalah kelenjar keringat. Nah, yang nomor 3 itu adalah lempeng Merkel. Yang keempat ini adalah corpuscula Krause. Dan yang kelima adalah corpuscula Pacini. Nah, untuk fungsinya, jadi nomor 1 itu adalah corpuscula Meissner. Ya, ini fungsinya adalah untuk sebagai reseptor peka yang akan sentuhan ya. Lalu untuk nomor 2 itu adalah kelenjar keringat. Jadi dia adalah bagian kelenjar keringat. Nah, fungsi dari kelenjar keringat itu sebagai pihak yang harus mempertahankan suhu tubuh kita agar supaya tetap dalam kondisi yang normal. Untuk nomor 3 itu merupakan lempeng Merkel. Nah, lempeng Merkel itu berperan sebagai pihak yang peka akan rangsangan sentuhan serta tekanan yang begitu ringan. Lalu yang keempat itu adalah corpuscula Krause. Nah, corpuscula Krause itu merupakan reseptor rasa dingin ya. Nah, yang kelima, bagian nomor 5 itu adalah corpuscula Pacini. Bagiannya di sini ya. Nomor 4 tadi di sini, nomor 3 ini, nomor 1 ini dan nomor 2 ini. Nah, fungsi dari corpuscula Pacini itu berperan sebagai reseptor tekanan ya. Nah, jadi yang berfungsi sebagai reseptor sentuhan dan tekanan secara berturut-turut sebagai sentuhan ini kan yang nomor 1 ya, corpuscula Meissner. Lalu untuk reseptor tekanan itu kan fungsi dari corpuscula Pacini yang nomor 5 ini ya. Nah, karena kenapa bukan nomor 3? Kan nomor 3 juga rangsangan dan sentuhan. Karena di sini kan reseptor sentuhan dan tekanan secara berturut-turut. Artinya yang memiliki fungsi reseptor sentuhan sendiri dan memiliki reseptor tekanan sendiri, bukan keduanya ya. Jadi jawabannya adalah B ya, nomor 1 dan 5.